Alhamdulillah anak-anak sudah bisa berlatih kembali ya, setelah sekian lama ya berhenti karena adanya musibah COVID di mungkin di seluruh dunia ya, bisa dikatakan ya, dengan usaha upaya pemerintah kita Alhamdulillah sekarang ini anak-anak sudah bisa berlatih kembali. Mungkin harapan kita ya agar kita semua bisa menjaga supaya anak-anak ini bisa selalu bisa berlatih seperti biasanya gitu. Harapan saya untuk ke depan di COVID ini, semoga COVID cepat berlalu agar kami bisa latihan kembali dan bisa berlatih untuk menjadi pemain profesional.